Itulah sifat Anwar. Dia boleh berada dan menjadi pelbagai wajah untuk kepentingan diri. Di negara ini dia dilihat sebagai pejuang yang menentang Israel. Tapi apabila di Amerika Syarikat, dia menjadi rakan sekutu kuat pada Israel untuk mendapat sokongan mereka. Ini juga menunjukkan seorang pemimpin yang berdolak dalik dan hanya meletakkan kepentingan peribadi di hadapan dan kepentingan perjuangannya tanpa ada prinsip yang sebenar. Begitu juga bagaimana sikap Anwar dalam memperjuangkan politiknya dalam negara ini. Bila berhadapan dengan masyarakat kaum Tionghoa, dia seolah-olah menjadi pejuang kepada kaum Tionghoa. Apabila berhadapan dengan masyarakat India, dia menjadi pejuang kepada masyarakat India. Apabila berhadapan dengan orang Melayu, dia menjadi pejuang kononnya pada orang Melayu. Tapi sebenarnya, dia membuat pendirian berasaskan kepentingan peribadi. Dan dia menggunakan semua kawin untuk menjayakan politik peribadinya. Tidak ada prinsip yang tetap terhadap perjuangannya. Karena bagi Anwar, apa saja keadaan, apa juga situasi, yang penting berjaya politiknya. Dia tidak ada langsung kepentingan untuk agama bangsa negaranya. Begitu juga kita lihat apabila isu kononnya Malaysia berkawan dengan Israel, begitu hebat dia menjelajah ke seluruh negara, mengkritik kerajaan kononnya kita mempunyai hubungan dengan Israel. Tapi akhirnya beliau sendiri ke Amerika Syarikat dan memohon maaf kerana ucapan beliau di Malaysia tentunya telah dihidu dan dimarahi oleh sekutunya Amerika Syarikat. Inilah sifat seorang pemimpin yang kalau diberi peluang untuk memimpin negara ini, dia akan merosakkan masa depan negara, agama dan bangsa.